Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali pemirsa di channel kami Anvaltube. Sore ini pemirsa, kami berada di tepian pantai Kota Rakah ya. Kita lihat-lihat sambil jalan-jalan sore pemirsa, keindahan pantai Rakah ini di musim panas ya. Ini masih dalam suasana musim panas pemirsa. Jadi coba kita lihat ya, kelihatannya walaupun panas ini ramai pemirsa. Oke pemirsa, kita langsung aja ya. Mari kita sama-sama jalan-jalan sore di Pantai Rakah ini. Baiklah pemirsa, kita mulai jalan sekarang menuju tepian pantai dan tamannya. Tuh sebelah kiri pantainya ya. Ini laut lepas guys. Sana itu laut lepas. Sampai ke Bahrain ke sana. Dan yang sebelah kanannya ini tamannya ya. Tuh. Ujung sana jalan raya dan ini tamannya lumayan hijau banget. Insya Allah kita coba lewat tepian pantainya, keren guys. Ini trek buat jogging di depan kita, ini jogging atau skuter atau sepeda listrik, pokoknya ini arahnya ya, sebelah kanan buat jalan kaki dan sebelah kiri juga ya. Ini kalau buat nongkrong-nongkrong, orang mancing di sini, guys. Keren banget. Tuh, ini dia pantainya pemirsa. Sudah rembulan di atas tuh, guys. Rupanya bulan mau nongol. Tuh. Banyak ikannya di sana, guys. Tuh, ikan pada lari-lari. Oke guys, kita lanjut jalan ya. Guys, penyewaan sepeda listrik. Panas hari ini lumayan pemirsa, panas banget. Ini suhunya nyampe 43 derajat ya. Padahal hampir maghrib ini, tapi panas banget. Jadi 43 derajat Celcius sore ini pemirsa, lumayan panas. Ini jarak buat jogging ya guys, ini udah nyampe 200 meter. Terus sampai ke sana nanti ada tanda-tandanya 100 meter, setarnya dari depan sana ya. Jadi kita arahnya ini kebalik. Nah pemirsa, ini buat sholat di sini ya. Kalau ada mendadak sholat, di sini tuh ada tulisannya musola. Jadi ini nanti dibuka, diputer ininya nih, puterannya terputer-puter, nanti keluar karpetnya ini. Nanti karpetnya keluar, bisa ditarik ke sini, jadi panjang karpetnya dan bisa buat sholat ya. Jadi ini buat musola dadakan, barangkali pas waktu masuk. Waktu sholat maghrib bisa sholat di sini. Jadi karpetnya di dalam di situ ya, ada rolannya itu, tinggal narik karpetnya, seret. Jadi komplit guys sarananya. Suasana di jalan rayanya ya, sore hari makin ramai ini.
makin banyak mobil yang datang, guys. Dan ini sebelah kiri kita tamannya ya. Kalau musim dingin enak di sini buat nongkrong-nongkrong, mantep. Baiklah pemirsa, jadi demikianlah tadi, ini taman Kota Rakaya dan dalam suasana sore hari pemirsa. Selanjutnya pemirsa, kami berencana akan mengunjungi restoran Indonesia ya, yang ada di Kota Al-Khobar pemirsa. Jadi sekalian jalan, kita habis dari sini kita beli mie ayam bakso. Wow, mantap pemirsa. Kita lihat suasana restoran Indonesia hari ini kayak apa ya. Yuk pemirsa, lanjut, sampai ketemu di restoran Indonesia Al-Khobar. Oke pemirsa, sepertinya kita sudah nyampe di restorannya sekarang ya. Tuh namanya restoran Puncak pemirsa. Kita masuk ya, coba lihat-lihat suasananya dan makan malam di sini. Kita coba mie ayam aja, mie ayam baksonya katanya enak di sini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia restoran kita ya. Keren. Halo Ji, assalamualaikum. Ya. Tuh keren guys, ini orang kita semua ya. Ini pintu masuknya dan seperti ini dekorasinya. Dan sebelah kanan kita ini dapurnya ya, kerupuk guys, banyak kerupuk. Tuh ini sate dapurnya ya guys, mantep, bersih banget. Oke, ini ibu-ibu lagi pesan ya. Sementara itu kita lihat sekeliling, lihat dapurnya, seragamnya hijau muda guys, hijau menyala. Ini dapurnya ya, ini menu yang ada di sini. Tuh rendang sambelnya ampun. Tuh ini bartendernya ini. Yo Ci, gimana kabarnya Ci? Salam Ci. Mantep itu. Mantul. Bikin apa ini, Bos? Bikin es campur. Masya Allah. Keren, guys. Rame dapurnya ini. Banyak karyawannya. Ini ruangan untuk yang single ya, guys. Khusus single, dan yang family-nya masuk ke dalam sini nanti ya. Kita berarti nanti di dalam sini. Yang ini khusus single. Ini bukan orang kita semua, Filipin juga di sini kan Pak ya? Iya. Jadi Filipin, orang Filipin, orang Cina, orang Malaysia, semua ke sini ya? Malaysia, Singapura. Singapura, semua sini juga. Masya Allah. Europe, Afrika, Bangladesh, Pakistan. Dulu Helaji ya? Tuh benderanya guys, Indonesia tercinta. Sayangnya sobek sedikit, nggak apa-apa lah. Ini Bapak kasirnya. Dari mana Pak? Dari mana? Dari Jakarta. Jakarta Barat, Utara, Selatan. Jakarta Selatan. Selatan Mampang. Tuh dari Mampang. Iya udah. Semoga sukses selalu Pak ya. Amin, makasih. Iya. Oke guys, kita masuk ke ruang family sekarang. Ini kasih ya, Pak. Ini Pepsi. Tuh guys. Ini dia ruangan family-nya. Ruang keluarga, ngailah. Tuh ada dekorasi lukisan semacam ini sebelah kanannya. Halo, gimana kabarnya Mbak? Baik. Sehat semuanya. Yo, selamat menikmati ya. Tuh sebelah kanan wastafel dan toiletnya di sini. Guys, cuci tangan dan kita makan. Oke, pemirsa. Jadi kita udah di dalam dan udah dapat tempat untuk makan-makan ini. Kita duduk di sini sambil menunggu makan ya. Ini menu pembuka pemirsa, sekedar kerupuk. Kerupuk doang. Oke, apa kita buat?
ada minuman dulu guys. Mie ayamnya belum matang, belum selesai. Tuh guys, Pak dokternya sudah datang. Dokter perut ini. Dokter nanti lapar. Tuh, mie ayam baksonya datang guys. Oke. Menunya sama ya, disamain aja seragam. Tuh, cabe. Ayam bakso ini cabe pedes ini ya, Ci. Cabe hijau ya, pedes. Mantep lah. Oke, pemirsa. Sepertinya pesanan kita sudah komplit ya. Tuh, menunya sudah ada semua. Kita sama-sama makan mie ayam aja ya. Ayam bakso. Ini baksonya, daging dan mie. Mantap guys. Dan ini sambal hijau ya, sambal pedes ini. Pedes banget. Minumnya es teh guys. Es teh limun ini keren. Mantap. Ini tetangga nasi goreng pesennya guys. Gimana rasanya mbak? Mantap. Oh. Kerennya, ini grupnya beda sama saya. Nah, ini mau ambil di bakal. Beda atau bakal itu? Oh, kalau itu nggak ada di sini ya, adanya di warung. Keren, guys. Warung, cocok ya, jadi ya. Menunya mantep. Favorit yang kesini makanya pasti ini. Tuh, iya. Iya, berarti sering kesini mbak ya? Sering. Mantul. Kalau pulang kerja ini dari pulang dari Riyadh langsung kesini. Oh, masyaallah. Keren. Ayo pak, makan dulu ya. Saya makan dulu ya. Yuk. Oke guys, kita makan dulu ya. Yang ini mie yang sok. Tuh. Ada mie ayam. Udah? Ya, enggak nambah pak. Ini ada mie ayam. Ayam ya, daripada ketoprak. Ludes guys, habis. Gimana baksonya? Mantep ya. Oh. Oke, pemirsa, sepertinya kita udah selesai makan di sini ya. Udah selesai semua. Oke, my friend. Salam tinggal. Ini Bangladesh, guys. Bukan orang Indonesia ini. Iya. Cuman pinter bahasa Indonesianya. Iya kan? Iya. Boleh bahasa Indonesia dalam apa-apa pun. Di Malaysia dulu kerjanya 7 tahun ya di Malaysia. 7 tahun. 7 tahun Malaysia. Mantep. Jadi nyampe sini kerja di restoran Indo. Udah bisa bahasa Indonesianya ya? Iya. Oke, Ji. Oke. Pulang dulu ya. Terima kasih. Bye-bye, sama-sama, ayo. Baiklah, pemirsa, kita keluar dari restoran sekarang ya. Udah selesai semuanya. Bye-bye. Bye-bye, Ji. Udah keluar sekarang, pulang. Ayo, bos. Iya, sama-sama, bos. Yo. Semoga lancar jaya ya. Yo, bye-bye. Yo. Oke, pemirsa, beginilah situasi di luar restorannya ya. Depan sana itu banyak orang kita pada nongkrong di depan tokonya. Kita udah selesai sekarang ya. Udah keluar dari restoran, jalan-jalan di Pantai Raka udah selesai. Jadi, usai sudah pertemuan kita malam ini ya. Terima kasih Anda sudah menonton sampai habis, pemirsa. Jangan lupa ya, tekan tombol like, subscribe, dan tekan lonceng. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya, pemirsa. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.